Showbiz di dunia kita tuh kan dunia people skills ya. Dunia yang berinteraksi dengan people, orang yang banyak. Dan pada saat kita dengan Ina itu memang roadmapnya atau fondasinya itu dari showbiz, automatically yang kelihatan atau yang tangible-nya di layer terakhirnya tentunya adalah hasil akhir dari showbiz tersebut. Sedikit saya ekstrak ya. Showbiz itu hasil akhirnya tuh selalu menarik, baik, dan glam. Karena memang itu yang diminta untuk showbiz. Misalnya katakan Ina sebagai wanita harus berdandan, keren, jadi bintang iklan, hasil akhirnya bagus. Sama. Sehingga showbiz atau dunia kita tuh di hasil akhirnya tuh terlihat di publik seperti hingar-bingar. Tapi in fact, in realnya, tidak banyak orang tahu bahwa proses kita menjalani tersebut ya seperti orang kerja pada umumnya. Ada effort, ada tenaga, ada energi, ada opportunity. Dan the most important yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah banyak orang gak aware bahwa showbiz itu adalah grup sukses gitu loh. Jadi hasil akhir dari suatu result apapun nama itu adalah berdasarkan grup sukses. Bukan seperti orang yang bekerja di kantor secara individu. Saya datang on time, saya bekerja baik, pulang on time, gak ngapa-ngapain, melaksanakan SOP gue cukup gitu loh. Tapi not in our industry. Nah, pertanyaan mengadres dari concernnya bagaimana kita bisa menjalani hal tersebut, karena kita membedakan memang pada saat kita harus sebagai performa ya we have to be there. Tapi in real life rasanya kita jauh sekali dari hal-hal kalau saya ya, dan saya lihat saya, keluarga saya dan kedua putri saya itu in real life kita betul-betul ya back as a normal person gitu. Kita enggak suka keramaian. Kita enggak banyak companion here and there. We have a lot of people work with us, but we don't like to bring them as if that we are like VIP seperti itu. Dan mungkin ya seperti yang sekarang gitu. Kita menjadi diri kita sendiri dan tetap menjadi diri kita ya, sendiri penting. Sampai sekarang. Itu yang terpenting. Saya sih, apa ya, mungkin waktu awal-awal perkawinan kan semua orang nobody perfect ya. Kita lagi nyocok-nyocokin gitu. Tapi dengan berjalannya tahun-tahun, kok gak cocok-cocok gitu, yang cocoknya dikit gitu. Tapi ya emang kita lahir beda, kita harus berdamai sama diri kita sendiri kan. Jadi kalau menurut aku sih pelengkapnya adalah yang membuat kita menjadi lebih awet gitu ya. Kan kata orang-orang kok awet banget gitu. Itu ya kehadiran anak-anak dengan kesibukan ngurusin anak sendiri. Itu tuh udah kesibukan, jadi kita gak mikirin gak cocoknya itu seperti apa gitu loh. Jadi to be honest sih aku gak pernah ribut hal lain sama Jeremy kecuali masalah beda pendapat soal anak aja gitu. Sebenarnya tuh saya mendefinisikan tuh bukan tidak cocok. Orang kalau gak cocok gak mungkin bersatu gitu. Yeah. Tidak cocok dengan perbedaan itu beda. Tidak cocok ya orang gak akan bisa bersatu. Tapi kalau misalnya kita berbeda dalam berbagai hal, nah berbeda dalam berbagai hal itu menurut saya itu manusiawi dan wajar. Detail ya deh. Ya bukan. Ini kan definitif, jangan sampai nanti kan, wah iya. kalau nggak cocok ya orang nggak akan bertemu, mengobrol dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita berbeda dalam suatu cara pandang beberapa hal tertentu, itu namanya manusiawi. Iya. Nah, kadang-kadang perbedaan tersebut yang mengkompliment satu sama lain. Karena itu menurut maksudnya. Saya gini, ya. Karena menurut saya gini, kalau orang sama, misalnya saya nih ketemu wanita yang sama persis dengan saya, belum tentu itu komplimen. Karena kita sama nih. Boring ya, kan? Mungkin bukan boring, mungkin kita cocok dalam persamaan. Tapi pada saat ada sesuatu hal yang harus dikomplimen, karena kan manusia lahir dengan ketidaksempurnaan, dengan perbedaan. Nah, perbedaan itu yang mesti dikomplimen gitu loh. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kalau mau jujur ya, karena saya suka menjawab pertanyaan yang jujur. Saya mengklaim saya, keluarga saya itu bukan aesthetic family atau potret yang hanya ingin memberikan sesuatu yang layer skinnya tuh yang bagus-bagus aja. Karena menurut saya nggak menarik kalau kayak gitu. Tapi put in mind,
bahwa menurut saya gini, kalau Anda ingin mau maju dalam hal apapun, itu harus ada yang namanya downside dan upside. Oke, paling gampang, you go to the gym, kalau lu gak kerja keras, ya badan lu gak jadi. Apakah ototnya sakit? Sakit. Suksesnya kapan? Ya mungkin 6 bulan, 2 tahun, dan segala macam. Kerja juga gitu. Kalau kita gak mau rajin, put an effort, atau spare our time dan effort, dan ya udah. Kita akan di zona yang menurut kita di situ. We not going anywhere. Belajar juga gitu. Kalau kita nggak baca buku, peras kepala kita sampai ngantuk-ngantuk dan segala macam, you will not get any good result in the uni. Sama perkawinan juga seperti gitu. Jika Anda, gini, perkawinan itu akan menjadi menarik jika Anda bisa memanage atau melihat makro objektifnya dari persatuan manusia dan keluarga itu dari makronya. Kalau kita mentalnya mikro, ya nggak cocok satu hal aja, lu kenapa di sini, abis itu dikembangkan, dibalonkan menjadi ketidaksesuaian, itu menurut saya salah. Tapi harus ingat satu hal, proses yang namanya interaktif antara manusia, anak, istri, bapak, ibu, dan segala macam, itu adalah proses enrichment namanya. Anda memperkaya. Sama kalau misalnya lu tidak ada yang namanya downhill, waktu downhill itu kita bisa lihat nih, okay, where are we? Are we still okay? Are we still united? Atau misalnya manusia itu berubah atau manusia, nah di situ kan. Sehingga pada saat Anda bounce back lagi dalam suatu kehidupan perkawinan, masing-masing orang mempunyai tabungan emosi namanya. Okay, waktu tabungan emosi, people holding hand each other. Of course, it's not sweet. Tapi menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena saya percaya alam. Orang alam ngasih siang malam, pahit, manis, hitam, putih, pedas, dan segala macam. Jadi saya believe dengan seperti itu. First, family member need to empower each other. Yeah. Itu rules number one. Misalnya, pada saat orang berbeda, tugasnya family member adalah orang harus meng-remind atau mengingatkan satu sama lain, sehingga member keluarga tersebut mendapatkan input untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini secara generik dulu, mau anak, mau istri, ayah, dan segala macam. Kayak saya juga sering kok di-input sama istri saya, sama anak saya. Kalau saya rasa itu benar, ya why not? Yang kedua, kita masuk ke yang lebih simple lagi. Family member itu harus help each other. Help each other itu artinya gini, tadi kan empowerment ya. Empowerment itu mungkin kita ngelihat bahwa family member kita tuh harus di-remind, harus diingatkan. Tapi kalau help itu beda. Help itu ya betul-betul pada saat orang need help di family member, ya kita harus menolong gitu loh. The more important is kalau anak-anak itu atau suami, kita berusaha open-minded dulu ya. Karena menghadapi masalah masing-masing kita itu kan gak gampang gitu. Kita tuh berempat ini walaupun family kan punya masalah sendiri-sendiri ya. Jadi kayak contohnya dengan membesarkan anak perempuan dan laki-laki itu kan berbeda gitu. Kita menjelaskan value juga udah beda gitu. Jadi kadang-kadang pada saat saya ingin menjelaskan kepada anak perempuan saya butuh dukungan dia kan, untuk supaya kita ini gak di, mereka gak nyari pembelaan di kanan atau di kiri, ke Jeremy atau ke saya gitu. Itu sulitnya kalau kita gak satu suara gitu. Jadi saya sama Jeremy harus saling mendukung, harus saling mensupport di situ. Nah, begitupun pada saat anak-anak mendapatkan jawaban dari saya dan Jeremy, waktu dia mencoba, pasti dia mencoba kan, Dad, aku mau gini, kata mama boleh, padahal saya gak bilang gitu. Tapi dia, aku bilang, kata Daddy boleh, padahal Daddy-nya gak bilang gitu, akhirnya kita ketemu. Nah di situ kita, nanti kakaknya support dia, mem gini, 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 ngebelain. Jadi pada akhirnya kita ketemu di tengah-tengah supaya ini gak jadi ribut, ini gak jadi kesel, ini gak jadi lebar. Kita tuh ada plan yang dimana anak saya yang cewek harus mengalah, saya juga harus mengalah di yang mereka protes, tapi gak dikendorin gitu, jadi masih tarik ulur. Jadi pada saat kita semua mendapatkan masalah, kita udah tahu
siapa yang bisa menolong kita. Masalah kan beda-beda ya, kayak masalah pribadi saya pasti minta tolongnya sama dia. Kalau masalahnya di dia, ke saya suka ngomong ke anak-anak, anak-anak support saya. Masalahnya anak-anak ke saya, nanti dia ngadu. Nah itu di lingkaran dimana kita nyelesain masalahnya ngadu kepada orang lain. Keluarga ini mempunyai DNA, banyak sekali orang melihat keluarga kita ini, oh modern family, very outlooking. Again saya bilang, itu cuma just a casing yang orang lihat. Padahal sebenarnya kita ini sangat tradisional sekali. Dan we keep that traditional till now, till today, bahwa ya bukan berarti lu kelihatan modern atau seperti ini, nilai-nilai tradisional tersebut tidak ada. Kita bukan yang, bukan keluarga yang by the look we modern, but by the value we not really modern gitu loh. Itu yang keempat. Yang kelima, in the simple word ya, konsistensi dalam suatu pembangunan family value itu tuh tidak akan pernah berakhir. Mungkin saya kawin 25 tahun atau lebih, tapi proses yang namanya development tersebut, I don't think so there is the road end-nya nggak ada. Itu akan terus terdevelop tergantung situasi, kondisi, environment, people surrounding you dan segala macam. Nah, mungkin proses ini yang terus jalan-jalan dengan fase yang cukup berbeda gitu. Kalau orang waktu pandemik, waktu mereka pandemik, actually disitulah mereka betul-betul berkumpul. Oke? Okay? Waktu mereka baru-baru berkumpul, disitulah mereka betul-betul, mungkin ya, ini saya nggak bisa menjajing orang, ini cuman my hypothetical analysis saja bahwa mungkin mereka berkumpul dan mereka get to know each other more and more. Gua berani jamin, the more you interact, the more the potential of debating, conflict, dalam kurung healthy ya. Debating, conflict, disagreement, perbedaan pendapat, sikap dan segala macam itu akan muncul. Sebenarnya itu yang diperlukan. Kalau enggak ngapain bersatu? Kenapa mesti mengikat ikrar dan segala macam? Jadi kalau kita waktu pandemik kayaknya kita lebih well waktu pandemik ya, saya sebenarnya kita waktu pandemik saya cuman makan, tidur, santai, ngowain, jalan, nyolong-nyolong keluar rumah dan segala macam. Tapi nyolong sih, memang kita keluar boleh. Yeah, of course. Dan waktu itu kan kebetulan pas lockdownnya lagi summer kan di London, yeah, jadi kita masih bisa apart, tapi nggak boleh lebih dari 4 orang, pas dong family betul. Member kita segitu. Ya yeah, nyolong keluar. Nah terus menurut aku sih lockdown itu, waktu awal-awal lockdown itu aku berpikir gini loh, orang pada ribut kan, aduh bosen, aduh apa gitu, itu habit kan, balik-balik ke habit kita sehari-hari kita dari muda. Bagaimana kita mencintai rumah kita, bagaimana kita membuilding hobi yang membuat kita ini nyaman di rumah gitu. Jadi contohnya nih, misalkan saya, suami saya, mereka suka banget makan di rumah dan mereka adalah orang yang diet. Jadi waktu normal life belum ada COVID, mereka udah biasa makan di rumah, terus saya masakin mereka, terus Valerie sama Matthew udah keluar sebentar, mah aku pulang. Aduh, aku malah mikirnya kebalik nih, kehidupan aku kebalik. Jadi waktu dulu aku sering anak-anak udah saya lagi nyantai-nyantai kepengen apa, anak-anak tiba-tiba pulang, suami aku mau pulang dong, ngapain? Kan harus, kamu kan masih kerja, gak apa-apa waktu istirahat aku mau makan. Iya, aku padahal kepengen relax gitu, tapi akhirnya waktu COVID itu aku terbiasa dengan situasi itu. Jadi okay, aku enjoy aja. Satu hal yang saya ingin tambahkan, karena kan setiap pertanyaan question and answer pasti kan develop ya. Oke, okay. Basically-nya gini, keluarga kita itu mungkin banyak orang tidak tahu. Budaya saya dengan Ina itu dari kecil itu, we are very united each other. Jadi saya sama Ina itu juga berdua, kita nggak tergantung ke oma, opa, saudara, kita saudara kebetulan kecil. So we are tend to be close. Jadi kalau misalnya orang sering tanya, ya Jeremy sama Matthew sama Ina bisa ngumpul berempat, ngowain, makan. Iya memang. Memang itu family values yang bukan kita bilang bahwa itu adalah nilai moral yang hebat, itu sudah terbentuk dari mereka kecil. Dari mereka ke rumah sakit kita antri, jadi gak ada yang, we not a big family, but we love to spend with big family, because I mean family is like that.
Jadi keinginan untuk berkumpul bersama itu cukup tinggi dan anak-anak itu udah kebentuk gitu loh. Kebentuk. Jadi kebentuk. Contohnya gini loh, waktu anak-anak sebelum sekolah di luar negeri kan kita kumpul nih. Nah, Matthew udah selesai, Matthew mau college di Amerika waktu itu, si Valerie-nya masih di British School di Jakarta. Kan Valerie harus nunggu kan, karena kan British kan IB kan. Jadi otomatis kan kita berpisah nih, Matthew doang nih berpisah. Kita gak mau yang Matthew doang berpisahnya gitu. Jadi kita sepakat nih berdua, kita harus komitmen. Kalau gak ada saya, harus ada kamu. Jadi Matthew tuh gak pernah sendiri, benar-benar sendiri menikmati masa kecil, masa remajanya itu gak ada orang tua. Kita nunggu mereka ready dan kita nunggu mereka komplain sih. Tapi kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk aku gak quality time sama anak. Belum kecepetan gitu, untuk di masa college itu kecepetan. Mungkin nanti Uni aku kayak bisa, okay, aku udah nganggap kamu dewasa gitu. Jadi kita mau anak-anak komplain, kita bilang, pokoknya kalau saya gak ada, kamu harus ada. Jadi kita gak pernah nih yang namanya sendiri, lonely gitu. Jadi kita saling berkomunikasinya, gimana Valerie kalau saya lagi di Seattle? Gini, gimana Matthew gini? Jadi kita berempat tuh end up-nya walaupun jauh-jauhan, komunikasi itu tetap berempat. Dan satu hal yang saya bilang sama anak-anak saya, ini saya, kita keluarga kecil loh. Saya cuma punya kamu sama Valerie. Gak ada yang lain, aku gak punya siapa-siapa kecuali orang tuaku. Dan cuma mama doang gitu. Jadi kalau aku gak bisa deket sama kamu, aku deket sama siapa lagi gitu. Kan anak-anak kan kepengen ya, di masa remajanya tuh aku udah gede, mau independen, mau apa gitu. Tapi dia harus realize bahwa kita keluarga kecil. Kita hanya punya, tuh kamu punya aku punya kamu gitu. Jadi kita harus selalu bersama gitu. Jadi itu sih poinnya. Kamu boleh melakukan apa yang kamu mau, tapi konsultasiin dulu ke kita. Apa itu mau, misalnya mau, mah aku mau pengen nyoba wine dari waktu mereka mau nyoba. Boleh, tapi with your dad and konsultasi apa yang terbaik. Jangan makan yang aplosan, racun ini, buat apa gitu. Dan anak-anak sampai sekarang juga jadinya gak kegilaan aku mau mabok gitu. Karena dia itu lifestyle gitu loh. Jadi saya bilang sama mereka, kamu lakukan sesuai apa yang kamu mau, tapi please discuss dulu sama kita. Good and bad kita harus tahu, itu yang penting. Kita harus tahu, kamu pasti melakukan kesalahan, gak apa-apa. Tapi pada saat kamu melakukan kesalahan itu, kamu harus tahu bahwa kita juga akan ngasih tahu kamu yang benar. Dan ya, itu kamu pasti gak akan suka, ya kan? Di situ ada grounded gitu. Kebetulan keluarga kita keluarga yang budaya yang orang itu boleh berbicara mengungkapkan pendapat. Anything, whether anything. You like it, or the not. Mommy like it or not, you can talk. Because I think gini loh, I think if you wanna become gini, menurut saya keluarga yang sehat, sehat itu kan end resultnya. Tapi menuju sehat itu you have to talk, lu harus mengeluarkan isi hati itu. Whether you like, saya suka bilang ke Ina, kan mungkin Ina perempuan, Ina menerima informasi tends to be emotional, which is itu wajar. Bahwa kalau perempuan kan mereka sangat sangat ya emotional, memang by gene mereka seperti itu dan development mereka, dan which is okay seperti itu. Cuman saya bilang ke anggota member saya bahwa harus bicara, harus ini, karena menurut saya pendiaman atau tidak bicara itu bukan itu. Bukan berarti kamu membuat orang lain happy, tapi sometimes you lead something to the destructive way gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu culture yang kita coba. Kalau orang lihat, wah boleh ya ngomong gini ya, boleh ya ngomong gini. Bagi saya gini, lebih bagus lu ngomong apa adanya, lalu kita take it itu sebagai, karena kita jangan masukin di sini kultur dan budaya agama atau respect. Oh orang anak, jangan itu dulu. Tapi dengan dia ngomong itu minimum kita mendapat suatu informasi dulu, yang nanti kita sebagai orang tua secara maturity, secara wise, baru kita engineering dulu ya, baru kita reply. Menurut saya seperti itu. Jadi gini loh, anak-anak itu kan ada cenderungnya dia tidak terbuka dengan orang tua, takut sehingga dia berbohong. Kita udah bilang sama dia gini, kita sering melihat parents ya, misalkan nih saya nih dikasih tahu sama beberapa parents ini untuk orang tua nih ya, untuk orang tua, dan ini dari saya gitu. Jadi ada parents yang waktu anak-anak masih seumuran kecil atau udah dewasa,
melihat misalnya ketemu anaknya dia melakukan hal yang nggak baik gitu, akhirnya aku dikasih tahu dan itu aku terima dengan baik. Aku berterima kasih, kalau nggak aku nggak bakalan tahu. Anak-anak itu kan cenderung berbohong. Akhirnya aku ngomong sama anak. Dan banyak sekali kejadian di mana kita satu meja dengan parents, dia nggak ngerti anaknya. I know a lot gitu. Aku tahu banyak, tapi parentsnya tuh suka membangga-banggakan dia taunya anaknya baik gitu. Tapi sebenarnya aku tahu gitu loh, karena anak-anak itu misalkan terbuka sama kita-kita karena kita keluarga open minded gitu. Kita menerima apa yang menjadi era itu beda. Beda era, beda apa kalau menurut anak-anak sekarang ya. Nah, itu aku gak mau seperti itu. Aku bilang sama anak-anak. Begitu aku melihat pemandangan itu dan seorang ibu, seorang bapak yang tidak tahu perilaku anaknya yang sebenarnya dan kenapa dia harus berbohong, itu dia tidak tahu, aku tidak mau mengalami itu. Jadi aku bilang sama Valerie and Matthew, Matthew, Valerie, remaja anak itu selalu berbohong, melakukan kesalahan. Kalian pasti pernah berbohong dan kalian melakukan itu. Aku cuma minta tolong satu, tolong apapun yang kamu lakukan, baik itu buruk, baik itu baik, tolong aku harus tahu, jangan aku tahu dari orang lain. Itu akan menyakitkan dan itu akan membuat aku, apa ya, kok sakit banget nih hati gak tahu anak sendiri sifatnya seperti apa. Kalau memang kamu sifatnya jelek, ya kita perbaiki bareng-bareng dan itu bukan musibah buat keluarga kita. Terus rangkul dia, kasih tahu gitu. Ya, itu saya mungkin, selalu ya, gitu sih. Ya itu mungkin mengaddress yang tadi saya bilang bahwa itu namanya you have to enrich atau develop. Itu kan proses development. Penting banget itu, penting. Kalau menurut saya ya, bahwa manusia itu lahir dengan ketidaksempurnaan, itu dulu konsepnya. Kalau manusia lahir dengan sempurna, kita enggak dialila, kita udah di langit ketujuh atau apapun namanya. Jadi kalau besok-besok ada parents yang ngomong gini, anak lo gini, gue udah tahu, udah deh artinya, gitu ya kan? Artinya kita harus aware itu dulu. Nah dalam proses tersebutlah ya kita yang namanya mencoba menjadikan manusia lebih baik atau ya gitu-gitu. Ya gitulah pokoknya intinya.